Ya kamu tuh harus senyumnya tuh jangan kelihatan terlekat, harusnya lebar gitu. Iya, nggak kelihatan juga. Senyum tuh jangan, jadi kan akhirnya jadi sasaran orang kan. Orang harus sensitif. Iya. Kalau lagi mandi pun kau story ya. Ya kan senyum tuh ikhlas gitu, jadi ikhlas tuh nggak kelihatan. Saya yang kencing. Astagfirullah. Eh sudah ku tegur. Tak kau lihat nyari story sebelumnya, ha? Tapi begitu ku kasih tahu apa jawabannya, malah dituduhnya ku kencing, ha? Aku pengen kali sebenarnya ngikutin saran ibu, tapi cemana lah bu? Orang tuh kan beda-beda badannya bu. Ada yang makan sepiring sehari nambahnya 20 kilo, ada yang makan 5 piring nambahnya cuma 1 on. Nah, kan badan orang beda-beda bu. Tapi coba lah ya, ku cari solusi lain. Siapa tahu ku pompa pakai pompa angin bisa berisi pula badan istriku ya kan bu ya. Coba dulu bu ya, ku coba dulu. Nah kalau untuk apa nih bu, bilang apa nih masalah urus, nah nanti kurus-urus bu, tenang istriku semua kurus bu, biasa kurus, dokumen berkas-berkas semua, schedule-schedule popoknya si L pun kurus bu, walaupun kadang-kadang ya bececeran bu, kuning-kuningan popoknya kan, tapi tenang lah saran ibu ku turuti lah ya bu ya, ku tampung dulu ya, makasih lah bu ya sarannya bu ya. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.